のストライカーを目指すんだ。ハヤブサ超低空飛行だ。Halo teman-teman, untuk kita request sempat, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, sebelum kita gacha Dream Festival ya Sunita, aku mesti sedikit jelasin teman-teman. Jadi mungkin ke belakang ini gue bakal agak jarang upload konten ya, karena kesibukan yang gak bisa ditolak teman-teman. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya teman-teman, buat teman-teman yang bertanya kok jarang upload konten ya, dikarenakan gua belakang ini bakal semakin sibuk. Jadi sebisa mungkin gua siapin waktu, gua luangin waktu untuk bikin konten buat teman-teman ya, tujuannya untuk berbagi aja sebenarnya buat ke teman-teman pengetahuan seputar Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, Dream Festival, langsung aja kita lihat Sunita ya. Job Japan Golden 23 ya, Golden 23. Ya ini apa ya, kayaknya DF perdana Golden 23 ya. Dan kelihatannya bakal dikembangin lagi teman-teman yang namanya Golden 23 sama Rising Sun, karena metanya masih panjang untuk dikembangin. Jadi Nita adalah pembuka S apa namanya? DF Japan Golden 23. Oke, kita lihat dribble-nya 9000 teman-teman. Dribble-nya 9000 ya. Udah tinggi banget. Seperti biasa Nita ini memang jago dribble. Shoot-nya 9300, tergolong tinggi teman-teman. Passing-nya 6900 ya. Oke lah ya, standar. Tackle-nya 8700 ya. Tackle 8700, intercept 7100. Speednya seperti biasa Nita ini memang rajanya ngacir, rajanya ngebut. 8200 powernya, tapi sayang banget teman-teman Nita ini memang selalu kecil ya. 5900 teknik 7000 dengan low ball yang good ya, karena Nita ini bakal jadi pemain bola udara dan low ball yang diutamain ya. Staminanya tapi kecil nih, sayang nih ya, 1094 nih ya, sayang nih. Kita lihat tim skillnya umum 12% all stat, terus penalti area master 15% ya, penalti area master 15% untuk Nita itu udah lumayan besar. Nah ini skill baru sesuai di manga teman-teman, super low flying falcon ya, ini yang baru. Momentum 475, momentum umum. Terus ultimate Wakadoryu Falcon Kick 475 juga momentum. High speed dribble yang A. Oke, kita lihat dulu bondnya. Bondnya 3 Japan toughness ya, 3 Japan merah plus 2,5% ya. Kalau belakangan ini kan DF itu kan 3% ya, tapi karena ini dipermudah ya, 3 pemain aja cukup, jadi 2,5% ya. Dan ini bagus menurut gua teman-teman. Terus force momentum low flying 10%, yang high flying juga dapat 10%, sama recover 50%. Oke, jadi kalau gua lihat teman-teman ini dengan bond dengan hidden seperti ini, Nita ini menurut gua sih oke banget, meskipun nggak OP ya, tapi oke banget, karena ini memang bener-bener ngandelin bola udara yang lebih khusus ya, low ball untuk dapat shoot status yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman dapat Nita ini dicolok yang di shop ya, kita lihat shopnya sebentar. Kita lihat shopnya, shopnya juga udah diupdate. Oke, shop. Nah, ini dia nih. Ultimate Wakadoryu Triangle Jump Falcon Volley Shoot. Ya ini high ball. Ini kalau nggak salah momentum 475 juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat Nita ini ya, kalau dapat harus beli teman-teman, harus ya, karena nggak ada lagi pilihan teman-teman. Jadi benar-benar bola udara, mau high ball mau low ball itu udah bagus teman-teman.
ya, momentumnya permasalahannya 475 yang nggak besar. Cuman kalau force momentum, kalau force momentum itu jadi berapa tuh? Plus 47,5 juga ya. Jadi 510-an lah, 520 lah kurang lebih ya. Itu udah setara sama shoot-shoot yang super ya kan, setara shoot-shoot super ya, kayak Stormy. Kalau Full Metal Phantom ya belum ya, karena dia ada force momentum juga ya, Santana SDF. Tapi setidaknya ini udah bagus banget teman-teman, dan patut digacha. Kenapa gue bilang DF kali ini patut digacha dan wajib digacha? Buat teman-teman yang punya DB banyak, silakan dibuang DB-nya. Kenapa? Karena ini 4 pemain yang orang cari-cari ya, Salinas, Rafael, sama Michael terutama ya. Meskipun udah dapet, kita butuh yang namanya boundary break. Nah, Rafael itu butuh boundary break, setidaknya 2 boundary break supaya kita bisa naikin hampir keseluruhan dari statusnya ya, karena kalau enggak dari limit break 100 gitu, kita mesti pilih kita ngutamain yang mana. Oke, kita mulai aja teman-teman gacha. Ya, ini kelihatannya bulan depan November bakal ada banner baru teman-teman, jadi persiapin rimbol mateng-mateng ya. Terserah, kalau menurut gue sih buat teman-teman yang ngincer memang kompetitif PvP, ngejar rank superstar, teman-teman wajib gacha ini. Karena kapan lagi? Ini kalau kita pikir Rafael sama Michael ini keluar itu kalau nggak salah 4 bulan yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman yang ngincer Zizo sama siapa namanya, sama Akai, itu kurang lebih plus 4 bulan lagi dari sekarang teman-teman. Ya ini udah bulan pertama lah ya, 3 bulan lagi lah itu baru nongol lagi. Oke, kita mulai Salinas dulu. Kita mulai Salinas dulu. Oke, Misaki dulu. Misaki ku nasu sih. Wah. Oke, pull pertama Zong. Ya, semoga DF kali ini bagus teman-teman. Setidaknya dapat pemain up. Jadi nggak sia-sia dreamballnya. Kalau bisa ya dapatnya dreamballnya nggak banyak keluarnya ya. Oke, please. Ayo dong. Mana nih? Nah, ini dia. Ini dia yang dicari-cari. Sikat. Oh, Misaki-kun. Misaki-kun sih. Ah, dua nih. Dua nih. Please, dua. 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 Satu lagi. Roberto. Satu. Kita lihat. Satu. Satu. Up dong, please. Siapa tuh? Oke, di bawah. Di bawah. Sunita. Sial deh. Kenapa nongolnya Thailand deh? Bunaknya bunak ini lagi, bunak ini apa namanya nih, aduh, bunak Stanford ya. Oke, kita lanjut ya, di chance Sika. Hat-trick nih Misaki-kun Asu. Oke, satu lagi dong. Kenapa Roberto yang nongol lagi? Aduh. Oke, paling akhir Sunita. Michael, Sunita, Roberto, kasih Mario Gote, kurang ajar ya. Aduh, ini pemain up gak ada ya, ngomong-ngomong ini, malah bukan DF yang keluar. Oke, kayaknya memang kita kasih ke God ini kayaknya, ke God kayaknya harus. Nah, ayo dong, wah. Oke, kayaknya kita harus keteng dulu teman-teman. Kita harus keteng dulu. Kita keteng 10 kali. Kita keteng 10 kali ya dong. Nah, ini target dapat apa namanya? Dapat pemain up. Dreamball-nya sedikit atau begini teman-teman. Setidaknya tuh tadi satu pemain up gitu ya. Udah oke ya, udah mendingan yang nggak rugi.
Oke, 3. 3, Zong. Please. Please. 4. Ya ampun. 5. Oke. Misaki Junior-ryut. Ah, Misaki Junior-ryut. Ya, 7. Ini memang hai. Oke, Kojiro. Bisa. Kojiro. Hit. Wah, tak berubah ternyata teman-teman. Dua kali lagi. Oke, ini dapat kali ini. Misaki Junior-ryut, please. Nah, itu dia Misaki Junior-ryut. Misaki Junior-ryut pecah. Oke, kita lihat. Please, yang di up. Yang di up, please. Siapa tuh? Aduh, kenapa Espadas, teman-teman? Ya, kenapa Espadas? Oh, gila. Oke. Okay. Please. Kali ini pasti yang di up. Ayo. Ganbatte. Nah, ini dia. Ini dia, please. Please, yang di up, please. Siapa, please? Please. Akhirnya kau. Datang juga. Michael. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Butuh salinas sama Rafael lah ya. Salinas, Rafael, mungkin Michael lagi boleh, Sunita juga boleh. Oh, Natureza 2, please. Ike 1, please. Kita lihat siapakah dia. Siapa tuh? Oke, di bawah. Hit. Ih, gila. Nih, malah multi, nongolnya malah yang ini ya, teman-teman ya. Malah enggak di-up ya. Syukur-syukur gua dapat Jizo gitu kan. Kalau dapat Jizo kan cakep gitu ya. Gila, luar biasa gua kalau gacha kali ini dapat Jizo atau enggak Akai atau enggak Nita ya kan. Malah Michael-nya nongol di single. Oke, kita quit dulu teman-teman. Oke, terserah kasih siapa. Please. Oke, ini kali ini dapat flare nih. Sika. Ai. Burungnya banyak loh. Kok sampah banget ya. Oke, kita kayaknya memang kayaknya ini teman-teman, kayaknya lagi memang disuruh ngeteng nih kayaknya. Kita coba keteng lagi ya. Ois, Faya. Oke, gak dapet. Kita lihat deh, ketengan dapat lagi nggak nih ya? Dapat yang di up ya. Ini up nongol dari tadi. Multi nggak nongol loh dia. DF pun nggak nongol, teman-teman. Padahal rate-nya itu rate DF loh. Aduh. Ini jadi apa nih? Deg-degan ya, teman-teman. Ini kalau gacanya kayak begini, ini rugi ya. Kalau multi sebanyak ini tapi yang DF nggak nongol. Kalau kayak gitu mending diketeng aja ya. Cuman diketeng itu memang berat ya gue, teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir. Habis itu kita lanjut multi aja, teman-teman. Oke, kali ini dapat. Please, Misaki Junior-ryut, please. Please. On Patty. Ah, gila. Palsu. Oke, gua. Aduh, gimana ya ini ya?
Oke lah, kita all in aja teman-teman. Kita all in aja. Wow. Gue butuh satu Salinas, please. Satu Salinas dan Sunita. Waduh, ini. Oke, kita jual dulu sebentar. Sebentar kita jual dulu. Nani? 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 Oke. 3 kali lagi, teman-teman. Please, Rafael. Rafael, Michael, please kasih gue sensor. Ai. Ini gila nih, bahaya teman-teman. Ini bahaya. Gua pancing dulu nih kayaknya. Ini 2 kali lagi terakhir teman-teman, please. Gila, gue udah lama banget ya nggak dapet yang namanya DF baru. Ya DF-nya dapetnya belakangan. Ai. 600 dream ball teman-teman. 650. Gila. Ya, ini last pull teman-teman. Pasrah aja gua. Ya, pasrah aja. Semoga dapat, please. Please, ini gambar ada 4 loh. Ini gambar ada 4 loh. Ayo dong, tolong dong, please. Last. Ah. Gila. Dari 600 cuma dapat Michael, itu pun diketeng. Tapi nggak apa-apa, yang penting Michael dapat teman-teman. Setidaknya tim sudah lebih baik. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.